Semakin itunya istri merapat, maka al-ladzah kelezatan wa ni'mata dan kenikmatan fil jima'i. Dalam melakukan aktivitas al-jima' asyaddu semakin dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah Wabil khusus para viewers, para subscribers Dan para pengkaji kajian-kajian yang ada di channel referensi santri Semoga urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah amin kaum muslimin dan muslimat kita tahu bahwasannya rapatnya al mahbal misfi itu adalah sesuatu yang penting baik untuk suami maupun untuk istrinya karena hal itu juga memberikan pengaruh pada nikmat dan lezatnya melakukan aktivitas al jima'i Ketika punya istri sudah melebar misalnya, tidak menggigit, kurang menjepit, maka sang suami juga tidak boleh menyalahkan istrinya, karena pelebaran itu bisa terjadi karena seringnya melakukan aljima atau karena bolak-balik melahirkan. Tapi setidaknya, dengan kita mengkaji kajian ini, ada solusi konkret, dan solusi ini adalah alami. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya, dan mohon tetap berpikiran positif. Bismillahirrahmanirrahim Dayiqi rapatkanlah olehmu Dhalikal mahbal pada misfi itu Tafrahi maka engkau akan bahagia Bi ala qatikil hamimah Dengan hubungan intimmu. Wa yafrah dan bahagia zaujuki suamimu Li anna Karena sesungguhnya merapatkan misfi Amrun muhimun adalah perkara yang penting Fil jima'i dalam melakukan al jima'. Kama qad qalahu sebagaimana pendapat yang disampaikan ba'dul khubara'i oleh sebagian para pakar. Jadi merapatkan almahbal mahbal Misfeh ini adalah sesuatu yang penting sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian para pakar. Bahkan dalam kitab Nawadirul Aik fi Ma'rifatin Naik karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti ada keterangan yang cukup menarik. Dalam kitab Nawadirul Aik fi Ma'rifatin Naik قالت Salma Al-Quri'iyah Salma Al-Quri'iyah berkata Nakahani fil jahiliyati khumsatu nafarin Lima lelaki di masa jahiliyah telah menikahiku Telah mengawiniku Kulluhum yukri'uni Semuanya ini menjimakku Bimithlil mirwat Seperti pencoleknya celak dengan kata lain, semua lelaki yang jumlahnya lima ini semuanya menikah, mengawini Salma Al Korea juga menjimaknya. Sama seperti pencoleknya celak, mencolek celak, berarti sama dengan pulpen mencolek masuk ke dalam itu. Fama itu aja baimba ba'irin nabash. Saya tidak melihat yang lebih memikat, yang lebih takjub, yang lebih membuat aku heran min ba'irin nabbash daripada ba'ir an-Nabbash fi aqall min sanatan dalam masa hampir mencapai 20 tahun dari sekian lelaki yang telah menjima Salma al-Qura'iyah ternyata ba'ir an-Nabbash ini yang paling membuatnya terpikat entah karena kuatnya ba'ir an-Nabbash atau karena besarnya kepunyaannya ba'ir an-Nabbash Fakolatlah ibnu Tuha. Lalu putrinya Salma al Qoreiyah ini berkata kepada ibunya, ya Salma al Qoreiyah itu ibunya. Wallahi madzka illa li saatil madhal la dahil. Sungguh demi Allah, hal itu terjadi bukan karena kecilnya yang masuk, bukan karena kecilnya atau lembeknya azkar, tapi karena memang misfinya yang sudah melebar itu kritikan putrinya kepada ibunya itu bukan karena kecil azakar tapi memang karena punyanya ibunya al madhkal atau misfinya sudah melebar atau terlalu lebar makanya kaum istri perlu mencari solusi konkret untuk menjadikan al mahbal misfinya itu rapat amaliyah mahbal proses merapatkan misfi Kotasku terkadang mengadu Anissa an ukaum istri ba'dal wiladati setelah melahirkan. Minta hawunil adalatil mahbaliyati. Atas lembeknya atau lunaknya otot-otot al mahbaliyah otot misfenya. Nati jatan sebagai hasil litam didil ansi jati. Karena adanya pelebaran atau pemanjangan pada beberapa jaringan al adolati dan terpisahnya beberapa otot. Mimma hal itu menyebabkan aiban pada celah cacat fil wadhi fatil dalam fungsi seksual al mahbaliyati fungsi seksualnya misfi. Hada adapun ini kondisi ini huwal hadfur ra'isi adalah sasaran utama tujuan utama. Lihadil amaliyati pada proses perapatan misfi. Li'i'adatil mahbali untuk mengembalikan misfi. Ila syaklihi tabi'i pada bentuk alaminya. Wa wazifatihi dan juga mengembalikan fungsinya misfi. Al-jinsiyati secara seksual. Bitariqatin afdala dengan bentuk dengan cara yang lebih utama. Intinya agar bisa memberikan ar kepuasan wal ikna' dan pemuasan fil jima'i dalam al-jima'. Kemudian ada cara alami untuk merapatkan al-mahbal misfi. Bagaimana caranya? Tatyiqul mahbali merapatkan misfi باستخدام gel sabat dengan menggunakan gelnya daun lidah buaya. Yu'atabaru dianggap jallu sabar jalnya daun lidah buaya. Al-ma'ruf yang dikenal bil alufira dengan alufira. Minan nabata titobi'ayati di antara tumbuhan-tumbuhan alami. Al-latiyatimu yang terrealisasi istighadamuha penggunaannya. Bihadafi tadyiqil mahbali dengan tujuan untuk merapatkan misfi. Hai ya malu di mana bekerja al hulamu gelnya gelnya itu bagian dalamnya itu ala syaddi adalatil mahbali untuk mengencangkan otot-otot misfi gel pada tumbuhan aloe vera atau gel yang ada pada daun lidah buaya itu manfaatnya untuk mengencangkan otot-otot al mahbal misfi caranya bagaimana wadzalika adapun hal itu min khilali wat'in melalui peletakan atau meletakkan ba'dham minhu sebagian dari gelnya daun lidah buaya fil mantiqatil di wilayah bagian luar minal mahbeli dari misfinya istri yaumian diletakkan di setiap hari setelah dioles-oleskan diletakkan di misfi bagian luar wa dan memijatnya dengan lembut kalau pengen mendapatkan hasil yang lebih mantap lagi, wayun sahu dianjurkan bimumarosati tamari niriyadiyatin. Mempraktekkan latihan-latihan olahraga. Tustahdafu ko al haudi Yang hal itu bertujuan atau melatih pada tulang panggul. Mislatil kalmadhkurati sabiqon. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Maajalis sabar sambil lalu gunakan jelnya daun lidah buaya litaki kifah idatin akbaroh untuk mewujudkan manfaat yang lebih besar. Jadi selain dituangi, diolesi dan dipijat pijat dengan jelnya daun lidah buaya juga dianjurkan berolahraga. Insyaallah Allah almahbal misfe semakin rapat. Kalau sudah semakin rapat maka aljima semakin nikmat dan mantap. Semoga bermanfaat khususnya untuk kaum istri. Mohon tetap berfikiran positif. Wallahu a'lam bisawab.